Selamat datang di HSB Berkarya. Kita mau buat Eco Engine. Eco Engine berguna untuk menyelamatkan bumi kita, melestarikan bumi kita. Eco Engine bahannya 1:3:10. Itu perbandingannya 1:3:10. 1 itu 1 kilo gula aren. Gula aren yang asli, bukan gula pasir. Ada juga gula merah yang bahannya dari gula pasir, ini asli gula aren. Nah, yang 3 itu adalah BO yaitu bahan organik, sisa-sisa makanan kita yang bisa cepat busuk, yaitu seperti kulit-kulit buah. Ini ada kulit jeruk, kulit markisa, ada juga ini kulit semangka, ada juga kulit mangga, pisang, nanas. Nah, banyak buah-buah yang bisa kita pakai di sini bahannya. Jadi lebih bagus pakai bahan BO ini jika lebih dari 5 macam. Paling tidak 5 macam untuk BO-nya. Ini kita potong-potong lagi. Ini kulit markisa. Ini ada kulit markisa. Kita kecil-kecilkan dulu ini. Ini ada juga kulit mangga. Kita potong-potong ini. Nah, ini sudah kita cuci bersih. Nah, ini kita campur. Yang masih kasar-kasar kita kecil-kecilkan. Ini ada kulit nanasnya lagi. Nah, kulit jeruk, ini semangka. Nah, ini aja rasanya sudah kecium wanginya, makin karena kulit jeruknya. Nah, ini BO, bahan organik 3 kilo. Karena rumusnya tadi adalah 1:3:10. Jadi BO-nya 3 kilo. Sedangkan yang 10 adalah 10 liter air. Ini sudah kita persiapkan. Oke, kita campur dulu. Sekali lagi keterangannya 1:3:10. Yang 1 gula merah, yang 3 BO bahan organik, kulit-kulit buah, ini ada 6 macam ini. Karena bagusnya dia ada 5 macam. Nah, kita aduk begini sudah terasa wanginya karena ada ini kulit jeruk juga. Kulit jeruk, kulit markisa. Oke, kita campur semua bahannya. Ini yang sudah kita aduk. Kita masukkan ke dalam air.
masukkan semua. Ini kita masukkan semua. Oke. Bisa kita remas-remas. Nah, kemudian kita masukkan gula merah. Ini ada 1 kilo. Oke, kita adukan lagi biar gula merahnya hancur. Wangi sekali nih, keluar aroma kulit jeruknya. Eco Engine sendiri banyak kegunaannya, untuk pupuk juga bisa, untuk kolam juga bisa, untuk ditabur di sungai atau di kolam. Nah, ini penampakannya. Oke. Ini mungkin sudah tercampur semua. Wangi sekali ini. Iya, tinggal kita tutup rapat. Ini stopless besar. Kita tutup rapat supaya bisa fermentasi dengan bagus. Harus rapat ini. Harus benar-benar rapat supaya fermentasinya berjalan dengan baik. Nah, ini sudah rapat. Jadi ini bahannya tadi 1, 3, 10. Jadi untuk porsi yang lebih kecil bisa kita buat yang satunya menjadi 1/2 kilo gula merah, BO-nya atau bahan organik menjadi 1,5 kilo, dan airnya menjadi 5 liter. Nah, ini tadi kita buat 1, 3, 10, 1 gula merah, 3 BO, dan 10 liter air. Nah, ini kita tunggu untuk panennya sampai 3 bulan. Jadi harus kita catat di sini tanggal pembuatannya, baru nanti pas 3 bulan kita buka. Jadi jangan dibuka selama 3 bulan, karena terkadang mau seperti itu penasaran apakah berhasil, mau dibuka. Jadi jangan dibuka, biarkan begini. Sekarang tinggal kita buat
tanggal pembuatannya. Oke, selamat mencoba, pelihara bumi kita supaya bumi kita juga memberikan yang terbaik untuk kita. Salam sehat dari HSB Berkarya.